Selamat siang. Apa kabar Indonesia? Saat ini saya sedang berada di Spanyol, tepatnya di Las Palmas. Terima kasih untuk channel Berbagi Cerita yang telah menyajikan informasi tentang Rizky Febian dan Mahalil yang penuh wawasan. Kerja cukup keras dengan padatnya jadwal manggung Rizky Febian dan Mahalini Raharja sepanjang tahun 2022 ini. Akhirnya mereka merefreshingkan diri dengan liburan atau jalan-jalan ke luar negeri selama 4 hari ke depan. Adalah Jepang, tempat liburan impian mereka yang sudah lebih dari sebulan belakangan ini mereka dengungkan dan akhirnya terjawab sudah. Pertanyaannya, apakah hanya Rizky Febian dan Mahalini liburan ke Jepang? Atau ada beberapa orang yang ikut bersamanya? Serta destinasi favorit apa yang pertama kali akan mereka kunjungi di sana? Yang pasti destinasi Bandara Tokyo dulu ya. Tanpa panjang lebar, berikut YouTube channel Berbagi Cerita CBC merangkumnya. Usai membeli rumah baru di kawasan Pondok Ring, Jakarta Barat, dan banyak warganet keluar jalur. Pasalnya, Mahalini membeli rumah, tetapi ia memberikan komentar mempertanyakan tentang hubungan Rizky Febian dan Mahalini akan dibawa kemana, hingga soal keyakinan dan lainnya keluar dari konteks apa yang dibahas sebenarnya. Rumah atau keyakinan? Tapi sudahlah. Untuk kali ini, saatnya untuk menikmati hidup dengan liburan. Kali ini, Mahalini Raharja memilih Jepang sebagai destinasi tujuan wisata liburannya. Mahalini demikian sapaan akrabnya di kampung halamannya di Pulau Dewata, Bali. Ia tidak liburan sendiri ke Tokyo, Jepang. Sang kekasih hati, Rizky Febian pun ikut bersamanya. Tak hanya itu, beberapa kru Mahalini juga ikut serta. Seperti Andre, Riva, Vero, dan Andra dipastikan akan menikmati suasana negeri matahari terbit, julukan dari Jepang penghasil samurai terbaik dunia ini hingga 4 hari ke depan. Sebab pada 25 November mendatang, Rizky Febian dan Mahalini memiliki jadwal manggung berbeda di Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia. Rizky Febian dijadwalkan akan tampil di Plaza Barat GBK Senayan Jakarta untuk menghibur para calon dan penggemar setianya. Dan di tanggal yang sama, Mahalini akan tampil di wilayah Tamrin City dalam acara privat perbankan. Rizky Febian, Mahalini dan tim bertolak ke Jepang pada Minggu 20 November 2022 malam kemarin dari Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta menuju Tokyo menggunakan pesawat Japan Airlines dengan nomor penerbangan JL726. Adapun pada 12 Oktober 2022 lalu, Rizky Febian dan Mahalini diundang pada salah satu stasiun radio di Jakarta dan ikut ditanyakan, di mana tempat liburan impian kalian berdua? Ikilini kompak menjawab, Jepang!
dan alhamdulillah keinginan mereka ini akhirnya terjawab pada hari ini atau hanya dalam kurun waktu 1 bulan lebih, doanya dibayar lunas. Aja pertanyaan yang pertama, kata yang sering diucapkan atau itu mau pas pulang tidur atau pas lagi chat? Yeah. I love you. Iya, mau lagi itu kali ini ampun semuanya loh. Tapi itu emang penting. Beda sama kita ya. Kalau kita di WhatsAppnya isi token jangan lupa. WhatsApp begitu, apa ke? Kalian lebih yang lebih romantis siapa sih? Rizky Febian apa? Yang paling romantis. Sama sebenarnya. Sama. Oke. Keempat, tempat liburan impian. 1, 2, 3 Banyak lagi. Yang terdekat. Terdekat. 1, 2, 3 Jepang. Ke Jepang ya. Bisa banget. Ke Jepang, Mahalini menyempatkan diri pamit pada keluarga besarnya di Bali. Hal ini terlihat dari percakapan Mahalini malam kemarin dengan mengisengi Baby J, ponakan kesayangannya, anak dari pasangan Uge Icha dan Jody Raharja, kakak Mahalini. Nampak pula sang paman dan tante yang begitu sayang sama Baby J, yakni Pasutri Dion Raharja dan Nindi Presilia yang baru beli mobil baru. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They're looking for. Lantas, akan ada keseruan apa yang akan dibagikan Rizky Febian dan Mahalini di Jepang untuk para penggemarnya di tanah air? Dinantikan saja ya! Ambil nyanyi dong.